Guys, kita ada di Hagita Hotel. Saya terasa di rumah, guys. Ini tagline-nya, guys. So, kita lihat nih hotelnya seperti ini. Cukup bagus, teman-teman, bersih juga. Di atasnya ada tulisan Hagita. Hagita Hotel. Ini parkir mobilnya di sebelah sini. Sebelah sini ada kafe juga, teman-teman. Kita mau masuk ke lobby-nya ya, teman-teman. Resepsionis dan lobby-nya, guys. Nyaman bisa nunggu di sini. Nah, kita menuju kamar hotel, teman-teman. Ada AC, guys. Kamar tidurnya satu gini bed, terus ada lukisannya, jendela, TV. Ini kamar mandinya, teman-teman, ada wastafel, handuk. Seperti ini toiletnya, guys. Ada showernya juga. Harusnya ada air panasnya sih. Lumayan. Untuk hotel murah, teman-teman, di daerah Semarang. Ini kita dapat fasilitas air mineralnya 2, teman-teman. Ada tisu, ada remote TV, remote AC. Terus bahannya tong sampah. Lantainya sih lantai masih keramik jadul ya. Ini ada jendela bisa melihat keluar juga. Oke, guys, ya, hotel Hagita yang kita tempati malam ini room rate-nya murah, cuma 270 ribuan. Kita pesannya lewat tiket.com kemarin, tapi memang fasilitasnya kamarnya paling kecil, teman-teman, karena kita cuma butuh buat tidur aja. Terus pagi ini kita lanjut ke Jogja. Sedikit review dari hotel ini nih. Dari kamar mandinya bagus ya, teman-teman, ada air panasnya. Dia juga tidak menyediakan sarapan, jadi kita cari sarapan sendiri, tapi itu nggak masalah karena kita sekalian cobain kuliner yang ada di sini, teman-teman. Cukup nyaman, kamarnya juga cukup bersih. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like ya. Sampai jumpa di video Andre lagi apa berikutnya. Thank you.